Unlocking the Script of Blue Lock, a Comprehensive Anime Review. Anime Blue Lock merupakan salah satu anime yang sedang populer saat ini. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Arata Honda yang tiba-tiba dikejar oleh sebuah organisasi misterius yang menginginkan kekuatannya. Arata Honda yang awalnya merasa tidak tahu apa-apa mulai menyadari bahwa ia memiliki kekuatan luar biasa yang disebut sebagai Blue Lock. Dalam perjuangannya untuk mengetahui siapa dirinya dan mengungkap misteri di balik organisasi tersebut, Arata Honda harus berhadapan dengan berbagai musuh yang kuat dan mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Anime Blue Lock adalah sebuah anime yang mengisahkan tentang sebuah tim sepak bola bernama Blue Lock yang berjuang untuk menjadi yang terbaik. Cerita ini diangkat dari manga dengan nama yang sama karya Shiro Amano. Anime ini menyuguhkan kombinasi yang unik antara cerita sepak bola dan drama. Penonton akan dibawa untuk mengikuti perjalanan tim Blue Lock dalam meningkatkan kemampuan mereka dan berjuang untuk mencapai impian mereka. Karakter utama anime ini adalah seorang pemain bernama Arata Honda yang memiliki keinginan untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Dia bergabung dengan tim Blue Lock dan berjuang untuk mencapai impiannya bersama timnya. Selain kisah perjuangan tim Blue Lock, anime ini juga menyuguhkan kisah persahabatan dan cinta yang menyentuh hati. Penonton akan dibawa untuk merasakan berbagai emosi yang berbeda saat menyaksikan kisah ini. Dalam anime ini, penonton akan diajak untuk melihat bagaimana Arata dan tim Blue Lock berjuang untuk mencapai tujuan mereka. Mereka harus berhadapan dengan berbagai rintangan dan memulai berbagai ujian untuk mencapai kesuksesan. Anime Blue Lock juga diangkat dengan sangat baik dari sisi animasi. Penonton akan dapat menikmati aksi sepak bola yang sangat realistis dan detail. Penonton akan merasa seperti menyaksikan pertandingan sepak bola yang sesungguhnya. Blue Lock adalah anime yang cocok untuk ditonton oleh siapa saja yang menyukai cerita sepak bola dan drama. Penonton akan dibawa untuk merasakan berbagai emosi yang berbeda saat menyaksikan kisah perjuangan tim Blue Lock. Jika kamu penggemar anime sepak bola, pastikan untuk menonton anime ini. Blue Lock adalah sebuah anime yang menceritakan tentang seseorang anak laki-laki, Yoichi Isagi, yang merupakan seseorang pemain sepak bola yang sangat berbakat. Dia kenal sebagai Blue Lock karena kemampuan membuka kunci pertahanan lawan yang luar biasa. Namun setelah ia mengalami cedera serius, Yoichi harus berhenti bermain sepak bola dan mencari cara untuk kembali ke dunia sepak bola yang dia cintai. Dalam anime ini, Yoichi bergabung dengan sebuah tim sepak bola amatir yang dikenal sebagai Hoshinomori High School dan berjuang untuk kembali ke kondisi fisik yang optimal. Dia bertemu dengan berbagai karakter yang membantunya dalam perjalanannya, seperti teman sekelasnya, Yuka Minase, yang merupakan seorang penggemar sepak bola dan seorang pelatih yang dikenal sebagai Gorilla, yang membantunya dalam meningkatkan kemampuan sepak bolanya. Blue Lock juga menyoroti tema persahabatan dan kerja tim yang sangat kuat. Yoichi dan teman-temannya di tim sepak bola harus bekerja keras dan bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Mereka harus belajar untuk mengatasi perbedaan mereka dan menemukan cara untuk bekerja sama sebagai sebuah tim yang solid. Selain itu, anime ini juga menyoroti tema pemulihan dan kesulitan yang harus dihadapi oleh seorang yang mengalami cedera serius. Yoichi harus berjuang untuk kembali ke kondisi fisik yang optimal dan belajar untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah seperti yang dulu lagi. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk kembali ke dunia sepak bola yang dia cintai.
Blue Lock adalah anime yang sangat menyentuh dan inspiratif. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak pernah terlalu tua untuk mengejar impian mereka, dan bahwa cedera serius tidak harus menjadi akhir dari karir sepak bola seseorang. Ini juga menyoroti pentingnya persahabatan dan kerja tim dalam mencapai tujuan. Secara keseluruhan, anime Blue Lock menawarkan cerita yang menarik dan karakter yang kuat. Penonton akan dibawa melalui perjalanan emosional yang akan membuat mereka tertarik untuk terus mengikuti alur cerita. Di samping itu, animasi yang indah dan efek suara yang baik membuat pengalaman menonton anime ini semakin menyenangkan. Jika Anda adalah penggemar anime olahraga, anime Blue Lock adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dan jangan lupa untuk menonton episode terbaru setiap minggunya di channel YouTube kami. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar Anda di bawah ini. Terima kasih telah menonton. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami. Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you.